Yo, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023. Kita melewati jalan di wilayah Parangtritis, di mana di tempat ini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat sebagian gumuk pasir. Tapi ini memang tampaknya masih di area perkantoran. Nah, gumuk pasir ini sekarang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan gelu. Tempat ini tempat yang betul-betul kering. Mungkin kita nanti bisa melihat gumuk pasir yang di sisi selatan, tapi ini kita melewati jalan yang sudah cukup lebar. Ada ini tourism information center. Dan gumuk pasir itu ada di sisi selatan sana, waktu belum banyak tumbuhannya. Ini bentuknya mirip-mirip dengan apa, seperti ini, ring. Dan ini pohon-pohon yang tumbuh di sini juga tentu pohon yang tahan dengan datarnya. Kita melihat situasinya, Bapak dan Ibu sekalian, di wilayah Parangtritis ini juga ada warung, tapi sangat kering di tengah bukit pasir. Termasuk ini ada juga beberapa bangunan untuk memelihara ayam. Ini Bapak Ibu sekalian yang cukup tinggi. Dulu gumuk pasir ini dikhawatirkan akan meluas, tetapi tampaknya ada beberapa cara untuk mengatasi. Sisi ini utara Bapak Ibu sekalian, tanaman lombok, kemudian ada tanaman pisang, ada juga tanaman yang lain. Cuma informasinya harga lombok kurang bagus, dan lomboknya sendiri sering ini terkena hama berupa apa ya, seperti ulat yang membuat daun itu menjadi ngelinting-ngelinting. Ini kebetulan ini musim kemarau, dan di tempat ini cukup kering meskipun daun-daun ini juga masih cukup bagus. Nah, kita akan belok ke selatan ya, Pak, ini betul ke kanan. Ini ada tempat yang memang juga baru dalam proses pembangunan. Ini jalannya cukup ramai, tidak ada bangco sehingga harus hati-hati. Nah, kita melakukan perjalanan ke selatan dan kita lagi tentu akan sampai di pantai wilayah Parangtritis. Suasananya memang sekarang sudah jauh berkembang dibandingkan dengan di masa lalu. Kan memang tempat ini banyak debu. Kita mungkin akan mampir di warung sambil duduk-duduk. Ini perkembangan terus semakin bagus. Bisa melihat ini jalan di sini sudah semakin lebar, dan batas itu di sisi timur
air yang sangat apa ya, air laut yang sangat berbahaya karena di situ ada pangunya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, speed bus masih perjalanan, belum sampai di lokasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.